Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my YouTube channel Bu Risanto Kitchen. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Masak sederhana diawali dengan doa, bahan sarannya hasil istimewa. Kali ini mau bikin ide jualan Dubai dessert yang ala-ala di TikTok yang lagi viral itu. Bikinnya gampang banget, ini pakai bahan seadanya ya Rek ya. Maksudnya bahannya yang ekonomis. Jadi bisa untuk ide jualan atau bisa dipraktekin di rumah sendiri ya. Ini rasanya lumer banget, super nyoklat. Ada keranci-kerancinya. Beneran ini enak banget Rek ya. Ini wajib kalian recook. Ini bikinnya beneran gampang banget dan bahannya ekonomis. Untuk bahan-bahannya ini ya, silakan di screenshot atau dicatat. Pertama kita bikin browniesnya dulu. Di sini kita lelehkan coklat batang. Biasanya aku pakai merek Colata ya. Sama mentega pakai blue band gitu. Ini kita lelehkan sampai bener-bener leleh ya Rek ya. Diaduk aja sampai mereka semua tercampur jadi satu leleh seperti ini. Kemudian kita angkat. Lanjut kita masukkan gula pasir. Kemudian ada 2 butir telur ukuran sedang agak besar ya Rek ya. Terus dikasih vanili atau vanila cair bubuk boleh ya. Ini kita aduk sampai gulanya larut ya. Nggak perlu pakai mixer karena biar gulanya larut aja Rek. Kemudian kita masukkan lelehan coklat sama mentega yang kondisinya itu hangat ya Rek ya. Kemudian kita aduk, lanjut kita masukkan coklat bubuk sama kita masukkan tepung terigu. Ini kita ayak ya biar nggak menggumpal dan biar lebih mudah ngaduknya ya. Tinggal diaduk aja sampai tercampur merata jadi adonan brownies yang kental seperti ini. Tuh hasilnya seperti ini Rek ya, coklat pekat gitu, kental seperti ini ya. Kemudian kita siapkan loyang. Di sini pakai ukuran 25x25, tingginya kurang lebih 3 cm. Ini kita lapisin pakai kertas roti biar waktu melepaskannya gampang ya. Tinggal kita ratakan aja. Jadi nanti ini tuh tetap ukurannya termasuk tebel ya Rek ya, nggak tipis-tipis banget. Tinggal habis ini kita panggang. Sebetulnya bisa dikukus juga ya, tapi lebih enak dipanggang. Suhunya 180 derajat Celcius selama 15-20 menit lah. Kalau aku kurang lebih 17 menitan Rek. Kalau udah mateng, kita angkat, kita dinginkan dulu. Kemudian kita balik seperti ini. Kita ambil kertas rotinya ya. Ini tuh gampang banget ngelepasnya kalau pakai kertas roti seperti ini Rek. Kemudian ini mau kita cetak ya. Ini aku cetakannya bulat-bulat sesuai cup yang aku pakai. Bisa kalian cetak kotak-kotak kalau ada cup bentuk kotak ya Rek ya. Di toko plastik sih banyak ya macam-macamnya, kalian sesuaikan aja. Di sini aku cetaknya diameternya 7 cm ya Rek ya. Kurang lebih tingginya 1 cm-an. Ini jadinya 16 pieces ya Rek ya. Sebenarnya bisa lebih sih karena ada sisa-sisanya itu, tapi aku bikin 16 pieces aja seperti ini. Kita sisihkan ya. Ini untuk bahan lapisan ijonya di sini pakai Kataifi Homemade. Resepnya kalian bisa klik ya di pojok kanan atas itu resep cara membuat Kataifi ya Rek ya, alias crunchy-crunchy-nya itu. Kemudian kita campur pakai glaze rasa matcha ya. Sebenarnya bisa rasa apa aja. Ini biar mirip yang lagi viral itu ya. Karena kalau pakai yang pistachio asli itu bahannya susah didapat dan agak mahal ya. Kemudian kita siapkan cup. Ini aku pakai ukuran lebarnya 7 cm, tingginya 4 cm. Totalnya ini jadi 16 pieces ya Rek ya, 16 cup. Tinggal kita tata aja semua browniesnya di bagian paling bawah cupnya. Kemudian kita tata juga. Di sini ada lapisan Kataifi macanya atau lapisan ijonya ya. Ini setelah kita ratakan ya Rek ya, kita ratain ya. Ini bisa juga pakai cup yang bentuk kotak ya Rek ya, jadi sesuai selera aja. Ini kalian pencet-pencet aja, diratakan sampai agak padat. Tuh nanti jadinya tuh bakal rapi seperti ini Rek. Soalnya di toko bahan kue itu ada cup plastik yang bentuk kotak,
Ada juga kalian kalau mau bikin yang agak besaran juga bisa ya. Tapi saran aku bikin yang kecil-kecil aja. Ini lebar 7 cm biar nggak terlalu enek ya. Tinggal kita tuang lelehan coklat ya. Coklat batang biasa gitu dilelehin ya. Tanpa campuran rek ya. Kalau kalian mau pakai campuran juga boleh ya. Atau bisa pakai glaze rasa coklat juga boleh. Atau kalian bisa pakai coklat batang dikasih susu cair. Tinggal terakhir dihias pakai cokobal crunchy gitu. Atau pakai meses coklat juga boleh. Udah jadi rek ya, hasilnya bagus. Bisa untuk ide jualan, rasanya enak, lumer banget, nyoklat banget. Dan tentunya lagi trending. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.